Masih di agenda yang sama, pagi hari ini kita menggarap stripping GSN. Ini ada yang versi bolak-balik kulit sapi, dan ada yang versi kulit sapi dan kulit domba. Ceng-ceng. Lebarnya lega, panjangnya lega. Oke, penggarapannya lumayan rapi, bikin konsumen makin bingung. Ini terbaru ya, produk terbaru. Ada sapi, ada domba. Ini yang lama, 5 cm. Ini kulitnya, bahannya masih banyak, tenang aja guys. Ini kulit sapi, mungkin kulit domba juga ada, kulit badak yang enggak ada. Kulit sapi juga. Ya, agenda kita hari ini masih sama, kita membuat stropping, dan ini yang terbaru guys, kulit domba. Ini kulit sapi, yang ini kulit domba. Ukuran lega ini, 6,5, panjang 30 cm, mantap. Golok ini, jas-jas leganya. Tapi memang dia teksturnya medium ya, jadi kalau pengen keluar seratnya, kita amplas dulu. Pakai amplas yang kasar, nanti dia keluar seratnya. Ini yang saya pakai kan yang kecil. Nah ini kan udah lama, jadi dia memang udah keluar seratnya. Jadi kalau mau dipakai buat stropping yang model tambeng-tambeng kayak gini, bandel gini, dia cepat. Nah. Enak ini. Dia udah bisa tuh. Udah bisa buat tris kertas. Coba kita tris plastik dulu. Udah lancar. Udah sedikit sendatan itu memang di tengah ujung ini dia ada gigi-gigi gergajinya. Dan juga kita akan memeriksa, karena ini sudah sekitar 2 mingguan ini enggak dicek minyaknya yang tempo hari, kan saya pakai WD-40. Nah itu kan cepat kering. Sebenarnya banyak sih media yang kita bisa kita pakai ya, dari minyak zaitun, Singer Oil, WD-40 dan lain-lain, termasuk ada yang mentreatment pakai minyak tanco, vaselin pelembab wajah itu bisa. Nah, cuman ini penyimpanan jangka panjang, jadi tidak disarankan untuk ketika mau dipakai menyembelih, harus dibersihkan, disucikan ini, karena tidak aman untuk makanan seperti itu. Ini hanya untuk penyimpanan jangka panjang biar tidak karatan atau korosi. Gitu. Jadi ada informasi kalau untuk merawat bilah itu atau untuk oles bilah harus yang aman untuk makanan. Itu yang sekarang dipermasalahkan. Supaya aman ujung-ujung pila ketika dia di dalam sarung kena kayu, itu bisa korosi. Ini biar aman kita olesi, karena nanti kalau sudah terjadi karatan, penyesalan lah yang akan
kita rasakan. Satu, semua kita cek. Contoh misalkan ini dulu selis tisu, meskipun seperti ini sederhana, modelnya biasa. Misalnya ini baja sub 9. Nah, di sini kan ada kotor-kotor kena ini ya, kotorannya kayu. Cuman di sini dia sampai tembus. Nah, dari kotoran kayunya akhirnya membentuk korosi, jadi karatan. Dia sampai tembus ke sini. Nih. Nah, itu. Ini karatannya sampai tembus ke sini. Ini udah halus banget. Tajam. Murah ini loh. Rp400.000 ini sub 9. Tuh, halus banget. Karena udah turun di batu asahan. Meskipun kita coba selis plastik ya, sangat halus. Karena udah diasah pakai batu grade tinggi. Ya cuman karena saya lupa tidak merawatnya, maka di sini timbul korosi. Kita olah sini. Model handle dan sarungnya ini sangat sederhana sekali. Maka terkesan karena ini kecil, bahannya cuman segini, sejati ya, sejengkal tiga jari. Kesannya golok murahan, tapi ketajamannya luar biasa ini. Kalau untuk sembelih sapi kayak tarik, luar biasa ini. 400 aja guys. Selanjutnya yang ini cakep, sebenarnya cakep, cuman baja wilis ini candung. Cuman menurut saya kurang mantepnya karena ini kecil, jadi spek sembelih tarik dorongnya dia kurang dari segi ketebalan bilahnya ya. Tapi sebenarnya bisa kalau berani bisa. Bintik-bintik yang ada di ujung bilah ini bisa timbul jadi korosi atau karatan nantinya. Ini bisa kita hilangkan dengan disetroping gitu. Makanya perawatan 2 minggu sekali kita cek ini penting. Namanya baja tinggal menunggu waktu. Meskipun baja putih yang konon katanya tidak karatan, itu juga termasuk bisa karatan, tinggal menunggu waktu saja. Oke, set. Udah terbaluri. Nah, yang paling aman ya memang untuk jangka panjang itu ya vaselin, terus wax, terus apa namanya, tanco gitu ya. Jangan pakai pomade. Nah, treatment saya tahun kemarin pakai pomade, satu tas semuanya rusak. Pomade itu berbahaya sekali. Jadi saya men-treatment sendiri, coba saya pakai pomade. Ada yang sudah pakai tanco, ada yang pakai vaselin, saya coba pakai pomade tahun kemarin. Hamin 4 saya pomade semua, sudah tajam semuanya. Ternyata satu malam saja langsung dia karatan. Keras sekali ternyata pomade minyak rambut itu. Ini candung juga full tanduk. Tapi ini baja Land Rover. Kalau yang super premium saya ingat karena kan jumlahnya tidak terlalu banyak dan mudah diingatnya. Tapi kalau yang full kayu
sebagian saya banyak yang lupa kalau nggak lihat videonya. Jadi yang vulkan itu kan ada yang baca Unimak, ada baca Wilis. Itu saya nggak begitu hafal ya. Dilihat dari ringnya, kalau ringnya silver kayaknya baca Unimak, kalau yang ringnya kuningan baca Wilis kayaknya, atau sebaliknya mungkin. Yang ini Perandong ya, ini kalau nggak salah. Kita lihat, mantap, ini tebal kayak dorong cas, mantap ini. Enggak, kalau licin enggak, untuk pegangannya enggak licin. Takut licin pakai sarung tangan. Yang penting yakin. Ini tajamnya udah ngeri banget yang ini. Udah turun ke batu asahan grip paling tinggi ini. Dan cuman satin gitu ya, dia enggak di mirror. Kalau yang mirror malah belum turun dia. Biasanya yang mirror belum turun ke batu biasanya. Belum, enggak saya mirrorin juga ini. Dan dulu awalnya saya demen yang mirror, keren. Tapi sekarang saya demen yang satin gini. Yang penting udah biasa ke batu, ketajamannya udah Swiss tisu, udah percaya diri habis. Oke. Selanjutnya yang kayu kelengkeng, kita lihat. Kayu kelengkeng ini kalau nggak salah baca Wilis juga ini. Kayu kelengkeng di apa namanya? Di glossy ya. Kalau di glossy gini aman. Kalau dia natural, nanti setelah di pemakaian hari H kena darah, tangan kita kena air, dia warnanya pucat, pudar, kotor warnanya. Tapi kalau glossy aman. Ini kan udah kering ini. Udah kering, tinggal menunggu waktu. Bahayanya kan di situ. Jadi kalau mau dipakai ya harus dicuci dulu. Dan setelah menyembelih, setiap kali menyembelih harus kita cuci dulu, kita sucikan, bersih dari najisnya darah. Aman. Oke, satu lagi. Tuh, udah kering kan? Ini kan kinclong. Tebel, gede, lebar, mantep ini. Cuman sayang nanti kalau tidak dirawat, tidak dijaga. Jangan sampai menyesal kayak saya. Beberapa bila tidak dirawat, banyak yang karatan. Oke. Sekarang kita menggarap yang namanya stropping.